Kalau yang Anda saksikan saat ini adalah anggota Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023, tapi nanti yang bertugas adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2024 yang tentunya telah dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus lalu. Totalnya ada 76 pelajar yang berasal dari 38 provinsi. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan satu putra dan satu putri terbaik di daerahnya masing-masing. Tentunya para paskibraka ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah melalui seleksi berjenjang yang ketat dari seleksi tingkat sekolah, wilayah, kabupaten, kota, provinsi, hingga ke nasional. Dan sekali lagi Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa bendera negara sang merah putih adalah Kacina Ozora yang Anda lihat di layar di sebelah kiri. Dan yang membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama di sebelah kanan. Dan saat ini kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 terlihat hampir sampai mimbar kehormatan, area di mana naskah teks proklamasi dan bendera negara sang merah putih akan diletakkan untuk nanti digunakan dalam upacara. Dan Zainan juga pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 telah memasuki area mimbar kehormatan. Kita lihat bersama naskah teks proklamasi akan diletakkan di meja pada mimbar kehormatan. Dan selanjutnya, bendera negara sang merah putih akan dibawa ke meja kehormatan di lapangan upacara. Dan sebagai informasi pemirsa, jarak dari mimbar kehormatan ke meja kehormatan bendera adalah tepat 45 meter. Ini juga adalah simbol tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Detail yang sangat nasionalis. Lalu luas lingkaran pada ujung jalur ini adalah 8 meter persegi sebagai simbol bulan kemerdekaan kita. Dan memiliki anak tangga dengan tinggi masing-masing 17 cm sebagai simbol tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kita akan segera melihat bendera negara sang merah putih saat ini sedang menuju meja kehormatan di depan lapangan upacara. Dan bendera akan segera diletakkan pada meja kehormatan. Nantinya bendera negara sang merah putih akan siap digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.